Memang ada banyak cabaran yang dihadapi apabila melaksanakan tugas pada waktu siang. Sangat panas di waktu tengah hari dan kemudiannya hujan ribut di sebelah petang. Jadi ia merupakan satu cabaran juga kepada anggota-anggota yang bertugas. Jadi mereka perlu meronda, tak kira waktu panas ke, hujan ke, di waktu bergerak. Jadi semangat itu pentinglah bagi mereka. Saya ucapkan tahniah kepada mereka yang bertugas tanpa mengira cuaca dan penat lelah di bulan Ramadan ini. Dan pasti kunjungan Menteri Besar pastinya akan memberikan semangat kepada anggota tentera, polis, anggota rela dan semua kaki tangan yang lain untuk bertugas dengan lebih cemerlang, cekal. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang mulia ini dan sumbangan yang diberikan kepada petugas-petugas akan memberikan satu semangat, sentingan semangat yang besar kepada mereka. Terima kasih. Ya, hari ini sebenarnya saya buat kunjungan kedua ke atas PKPD ataupun Perintah Kawalan yang diperketatkan iaitu di Selayang Baru dan melihat perkembangan semasa. Beberapa lokaliti telah kita kenal pasti. Daripada 6 lokaliti itu, paling tidak ada 3 lokaliti yang boleh kita anggap negatif keseluruhan, dan kita berharap agar mereka boleh dipulihkan ataupun keadaan dipulihkan. Justru pihak kerajaan negeri akan memastikan agar kawasan ini di kuarantin lagi. Kita berharap 3 lokaliti ataupun 2 lokaliti paling kurang yang telah kita lihat tidak ada kes ataupun negatif keseluruhannya setelah saringan selesai dibuat keseluruhan. Saya kira ada 3,000 saringan telah dibuat di kawasan PKPD, dapat kita lepaskan ataupun dapat kita beri ruangan kepada mereka untuk menjalankan kehidupan sebagai